Mertuanya Habib Soleh bin Ahmad Ali Drus, beliau adalah seorang kekasih Allah, profesor juga, namanya Habib Abdul Ghadir bin Abdullah bin Fagih Malang. Dua anak ini menjadi wali Allah. Ini Habib Abdul Ghadir bin Abdullah bin Fagih ini, beliau mengatakan kabar gembira kepada orang para panitia, baik yang panitia khusus ataupun panitia umum dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya? Mata ala husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man jamma'a li Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qira'atihi ba'asallahu yawmal qiyamah ma'asadiqina wa syuhada'i wa salihin wa yakuna fi jannatin na'im. Itu kata Imam Syafi'i. Ini bagi orang-orang yang mengajak saudara-saudara untuk membaca maulid. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan tempat, ada yang berbuat baik kepada orang yang hadir di majelis maulid tersebut, dan menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya dalam untuk membaca maulid, mengadakan acara maulid, dan dia menyiapkan makanan, dia tadi menyiapkan tempat, dan berbuat baik kepada orang-orang yang hadir di acara maulid tersebut, dan menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Imam Syafi'i? Ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'as-shodiqin wasyuhada'i washolihin. Niscaya orang tersebut akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama para orang-orang shodiq seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.